Saya perasan kenapa anak-anak ni lebih sukakan gadget sebab gadget ni mudah. Tekan je button on, cari apps, terus boleh buat aktiviti. Biasanya kalau aktiviti menggunakan gadget ni, anak boleh buat berulang-ulang kali. Aktiviti yang sama boleh dibuat berulang-ulang kali. Dan dalam gadget ada banyak pilihan aktiviti. Maksudnya unlimited choices. Dan kenapa anak-anak lebih sukakan gadget? Adalah disebabkan oleh grafik yang menarik. Dan perasan tak bila kita balik kampung, ada seorang anak pegang gadget, semua anak-anak lain akan kerumun budak yang pegang gadget ni. Jadi satu kelebihan yang ada pada gadget adalah ia boleh digunakan beramai-ramai. Shareable. So that's why pada tahun 2015, masa saya tengah struggle nak bebaskan anak saya daripada ketagihan skrin, saya come up dengan high-class gamebook ni. Dan saya design supaya dia boleh substitute gadget. Contohnya, biar saya tunjukkan, setiap muka surat ada waterproof coating ataupun laminated. Ini yang membuatkan dia boleh padam, boleh dibuat berulang kali. Dan gamebook ni juga ada 100 muka surat. Selalunya buku aktiviti kanak-kanak yang ada dekat pasaran ada dalam 20 hingga 30 muka surat macam tu je. So pilihan tu mungkin kurang. High-class gamebook ni saya buat sampai 100 muka surat supaya ada banyak pilihan aktiviti. Ada vehicles, ada animal, ada shape, ada shadow, ada color combination, ada single color. Dan yang paling saya suka adalah high-class gamebook ni menggunakan 100% gambar sebenar. Sebab selalunya buku aktiviti kanak-kanak ni dia guna gambar kartun. Tapi high-class gamebook ni saya pastikan menggunakan 100% gambar sebenar. Sebab anak saya pernah confused dulu masa pergi zoo. Dia tengok crocodile dekat zoo ganas. Tapi dia tengok dekat dalam gadget atau dalam buku aktiviti, crocodile ni comel. Jadi saya pilih untuk menggunakan gambar sebenar supaya anak ni tak confused. Anak boleh relate dunia nyata dengan apa yang ada dekat dalam buku. Dan satu lagi, saya design juga high-class gamebook ni, dia ada detachable rim yang boleh dibuka. Okay, boleh buka macam ni. Dan setiap muka surat buku ni boleh dicerai-ceraikan. So satu buku boleh guna ramai-ramai. Bagilah seorang 4 keping, seorang 5 keping macam tu kan. Dan inilah yang saya guna every time saya balik kampung. Bila tengok anak-anak buah semua asyik tengok gadget, tengok TV lama-lama tu kan. Macam mana saya nak stopkan mereka untuk tengok TV atau gadget terlalu lama. Saya sepahkan je pages-pages buku ni dekat depan diorang dan ajak diorang buat sama-sama. Kalau anda mempunyai anak yang berumur 2 hingga 5 tahun dan anda nak cuba elak anak daripada ketagih skrin atau nak cuba cari sesuatu yang boleh substitute screen time anak, anda boleh cuba dapatkan high-class gamebook ni. InsyaAllah dapat bantu. Last but not least, saya doakan anda semua dipermudahkan urusan, especially dalam keadaan pandemik sekarang di mana saya terima banyak sangat keluhan daripada ibu bapa yang anak-anak mereka semakin obses dengan skrin. Saya tahu dalam masa sekarang gadget adalah keperluan, tapi itu tidak menjadikan alasan untuk kita lepas tangan sehingga anak develop ketagihan skrin di dalam diri mereka. Semoga Allah berikan kelapangan dalam setiap kesulitan kita, insya-Allah.